Seperti Anda saksikan, pada sore hari ini Bang Kumis berbagi ada di Stadion Bentengan Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang untuk menyiarkan salah satu pertandingan yang cukup seru, yaitu antara Putkala dengan Persikap. Para pendukung Persikap Kabupaten Iko, dan di sana juga ada beberapa pendukung. Dan di babak pertama tadi Persikap Sumatera Utara ini salah satu dukungan penuh dari warga Kampung Klip, dan nampaknya di sana akan saya sorot satu. Di sini ada supporter Persikap yang di babak pertama nampaknya telah unggul, dan ini salah satu pendukungnya, pendukung setia sekali, dan nampaknya dengan keunggulan 1-0 untuk Persikap, para pendukung-pendukung dari Kampung Klip ini dengan antusias untuk memberikan dukungan kepada timnya yang sebentar lagi babak kedua akan segera dimulai. Nampaknya 1-0 untuk Persikap, dan ini adalah satu bendera kebesaran Persikap. Dan inilah salah satu pasangan dari Kapten Kesebelasan Persikap, Bapak Yanto, dengan bendera kebersamaannya. Halo, salam olahraga dari Bentengan Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang, di mana sore hari ini kita bisa saksikan bersama Open Turnamen Kecamatan Labuan. Dan yang Anda saksikan saat ini Persikap berhadapan dengan Putkala, di mana skor kedudukan di babak pertama tadi 1-0, dan babak kedua nampaknya akan segera dimulai dan bola dikuasai oleh Persikap dengan nomor punggung 11 dan kapten ke-11. Sudah dilakukan, langsung saja, masih bisa sekali lagi, langsung saja, dan kali ini mencoba mengusir, bagus sekali, kembali mencoba serangan ke kotak atik, kembali lagi-lagi Persikap membangun serangan dari sektor kiri sana, masih bisa kuasai di kotak atik, kembali mencoba kapten kesebelasan, langsung saja satu tendangan keras tadi tidak mengenai sasaran, sudah dilakukan jauh ke sana. Siapa yang dituju? Bagus sekali, dan nampaknya satu perebutan bola yang cukup. Satu penyelamatan keras tadi dilakukan oleh pemain Putkala. Kali ini kapten kesebelasan nampaknya semangat banget, nomor punggung 13 kali ini dikasih kesempatan untuk lemparan ke dalam, dan langsung saja sudah dilakukan, kembali mencoba membangun serangan Persikap nomor punggung 11, langsung saja kali ini mencoba membangun serangan. Apa yang terjadi? Nampaknya salah jatuh tumpuan. Satu Come on, man.
Ayo! Yeah.
baru tadi yang dilakukan oleh Garut Putra Kalimantan. Jurus terakhir yang dilakukan oleh pemain pertama Ayo, terus. Nung, kita lagi jalan sama dia. Mana itu?
Nampaknya babak kedua telah berakhir dengan skor kedudukan 1-1 antara Persikap dengan Putkala Kalanganyar. Di sini ada supporter Persikap yang di babak pertama nampaknya telah unggul, dan ini salah satu pendukungnya
pendukung setia sekali dan nampaknya itu bendera kebesaran Persikap. Dan inilah salah satu pasangan dari Kapten Kesebelasan Persikap, Bapak Yanto, dengan bendera kebersamaannya.